Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman pemirsa yang terhormat, di bulan Ramadan ini kalau kita kaitkan dengan dunia disabilitas atau dunia difabel, memang sedikit banyak ada banyak dinamika di sana. Yang paling lekat adalah difabel itu selalu dijadikan apa namanya, objek begitu ya, objek belas kasihan, objek sedekah di bulan Ramadan seperti itu. Nah, benarkah demikian, teman-teman sekalian? Memang di bulan Ramadan ini kita sebagai umat Muslim dianjurkan untuk senantiasa berbuat kebaikan bagi sesama, kebaikan bagi seluruh umat muslim, sesama muslim begitu ya. Namun kemudian mengapa cuma di bulan Ramadan gitu pertanyaannya? Di bulan-bulan Ramadan kita juga perlu, juga penting untuk berbuat baik. Di bulan Ramadan ini banyak kawan-kawan di Babel yang merasakan apa ya, mendadak menjadi makmur ya gitu, di mana-mana menjadi di mana-mana diberi sedekah, diberi sekedar buka puasa atau bahkan sembako, paket, parsel dan lain-lain. Tapi kemudian di saat bulan yang lain mereka apa namanya, kembali lagi ke tingkat derajat mereka seperti itu. Nah, apakah itu kemudian mencerminkan kita sebagai umat muslim? Tentunya kita sebagai umat muslim, satu, harus bisa terus berbuat baik meskipun di luar bulan Ramadan. Kemudian soal difabel menjadi, kenapa selain senantiasa menjadi apa, semacam objek sedekah begitu ya. Nah, seharusnya atau sebetulnya difabel itu tidak semata-mata bisa menjadi objek belas kasihan atau menjadi objek sedekah. Banyak, masih banyak orang lain, masih banyak golongan lain yang tentu lebih membutuhkan, kaum duafa misalnya, orang-orang tidak mampu di sekitar kita misalnya, itu tentu butuh, senantiasa membutuhkan santunan, senantiasa membutuhkan bantuan dari kita, juga perlu mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, kawan-kawan difabel yang notabene sebenarnya adalah setara ini juga mereka mampu untuk berdaya di bulan suci Ramadan seperti itu. Banyak kawan difabel, komunitas difabel yang juga turut berdaya misalnya dengan membagikan takjil. Banyak kawan-kawan difabel misalnya klub motor roda 3 itu sering membagikan takjil di pinggir jalan, atau juga teman-teman difabel netra itu sering perform gitu ya, perform pertunjukan musik untuk menggalang dana, dan dananya enggak mereka makan teman-teman, tapi kemudian dananya itu mereka salurkan kepada yang membutuhkan. Nah, ini salah satu bentuk, salah satu bukti bahwa difabel juga dalam tanda kutip bisa bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Difabel juga bisa berdaya, bisa apa namanya, mampu untuk meningkatkan kualitas diri mereka bahkan di bulan Ramadan ini. Beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan difabel netra di Jogja mengadakan konser. Nah, saya kebetulan menjadi salah satu panitia, bahkan MC-nya waktu itu. Nah, mereka perform di suatu tempat di Conong Catur waktu itu untuk menggalang dana untuk membantu seseorang, membantu namanya Mbah Wadi. Dia berada di Bantul, sedang membutuhkan bantuan untuk modal usaha. Dan alhamdulillah, masya Allah, waktu itu kita terkumpul sejumlah dana untuk membantu Mbah Wadi untuk membeli beberapa peralatan, baik sembako, bahkan bisa mengganti gerobak waktu itu. Alhamdulillah, itu hasil dari teman-teman di Babel Netra perform di suatu tempat. Bahkan teman-teman di Babel Netra bersama komunitas yang lain itu juga menggalang buku. Nah, ini juga salah satu hal unik juga, bahwa selama ini kita menganggap bahwa kawan-kawan di Babel Netra sangat terbatas di sisi akses literasi. Meskipun mereka punya hambatan di akses sisi literasi, meskipun mereka terbatas, tapi mereka juga bisa mengkoordinir dan bahkan berdonasi untuk berdonasi buku-buku bacaan bagi
saya lupa namanya, sebuah komunitas buku di Maluku seperti itu. Nah, itulah beberapa bukti teman-teman sekalian bahwa difabel itu tidak semata-mata menjadi objek belas kasihan, tidak semata-mata menjadi objek sedekah di bulan Ramadan. Difabel juga bisa menjadi subjek, menjadi sosok yang berdaya di bulan Ramadan. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.